Halo, kita sudah sampai di pelabuhan Ketapang. Sebentar lagi kita mau nyebrang pakai kapal. Sudah pernah naik kapal belum? Belum. Belum. Jadi ini baru pertama kali Jose mau naik kapal nyebrang dari Ketapang menuju ke Gilimanuk. Ke pulau apa? Mau ke pulau apa kamu ini? Ke Pulau Bali. Pertama kali juga ke Pulau Bali bersama rombongan dari tempat kerja Bapak. Takut gak kamu? Enggak. Gak takut? Beneran? Oke, siap ya, kita masih nunggu antrian. Oke. Ya, ini masih ada beberapa bis yang antri juga mau menyeberang ke Pulau Bali. Ya, tuh di luar juga ada. Di sebelah sana ada. Ya. Ini baru bangun tidur tadi. Tadi bobok di mana kamu? Wah, bobok di situ. Asik ya. Ya. Bersama PT Sanjaya Transport Indonesia. Ya, akhirnya kita setelah antri berjam-jam bisa naik kapal bisnya. Saat ini jam 5.39 ya. Tadi ngantri itu dari sekitar jam 3:30. Iya, kami ingatkan juga untuk barang-barang. Halo, bawaan Bapak Ibu barang berharga. Suka mau naik kapal? Tetap dijaga, tidak perlu membawa barang terlalu banyak. Tuh laut tuh laut tuh nggak ada ya, ada di sana tapi kalau yang di sini nggak ada ikan lumba-lumba. Kita berada di laut nih, sudah masuk di jembatan penyeberangan. Senang sih, suka. Ada yang ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Ya. Jojo, ini kita masuk ke kapal dulu. Yang pertama kita masuk ke kanan ada, di sebelah kiri juga ada. Oke, ini kita sudah ada di parkiran bagian bawah. Dan kita mau naik ke dek bagian penumpang di atas. Jadi meskipun bisnya boleh naik kapal tapi orangnya tetap harus turun. Ya, kita akan menuju ke dek penumpang lewat tangga naik. Pengalaman pertama Jose naik kapal. Suka Jo? Ayo ayo naik. Ya ayo, sana cari tempat. Nah, ini kita ada di atas kapal. Senang Jo? Suka? Keliling ke sana dulu yuk. Keliling ke sana dulu. Keliling, jalan sana. Jalan ke sana. Ke sana. Ke sana. Mana ada ikan?
Gak ada yo. Masa ada ikan Nemo sih? Ya, kita akan melihat sekeliling kapal seperti apa. Ada tempat menunggu juga di sebelah sini. Nah, ini ada Mbak Gwen di sini. Halo, eh. Nah, ini sisi lain dari kapal. Sisi satunya. Sebelah sini. Keren ya, Kak? Senang, Jo. Ya, ini naik kapal feri. Itu rombongan dari kita, base satunya akhirnya sudah naik juga. Rombongan sebentar lagi kita akan nyebrang. Ya, ini kita mau lempar uang. Nanti ada yang ngambil jalan itu. Lebar, Jo. Wah, ke sana. Sudah diambil. Tuh, di lembar sana. Ke orangnya itu. Itu sudah. Yo, laki nih. Yo. Yo, lembar lagi tuh. Pinter ya, renang ya, cuy ya. Minta lagi tuh, cuy itu. Oh, kertas yo. Yo. Ya, jadi dari dulu memang ya selalu ada yang seperti ini ya. Tapi ini sudah tergolong sedikit sekarang. Kalau dulu biasanya anak-anak itu udah banyak sekali yang seperti ini. Jo, saya ngasih lempar. Masih ada nggak, Jo? Masih ada nggak? Oke, yo. Tuh sana kak, kak, sana kak, sana kak, kak, gantian sana. Wih. Wah. Mas Ipin. Apa nak? Jaga ini, wey. Jo, turun nggak boleh. Nggak boleh, turun. Nah, rame sekali di sini. Ini teman-teman di sini. Ya, sudah siap menyeberang. Coba sana, coba. Sana tuh. Sana. Sana. Halo. Eh, dada. Ya. Sebentar lagi kita akan berangkat. Perjalanan kurang lebih sekitar 45 menit.
Ya, akhirnya kita sudah mulai jalan. Ini namanya dari Ketapang ke Gilimanuk, Bali. Enggak, ini cuma sebentar, Dirahwas itu. Nah, dipegangi, Dirahwas dipegangi. Pegangan Dirahwas. Jadi ini pertama kalinya Jose di Rafa juga baru pertama ini naik ferry ke Bali. Kalau saya sudah 5 kali. Ini yang kelima ke Bali. Bali dan Lombok pernah. Jose, dadah-dadah di Rafa. Dadah, halo. Ya, kita hampir sandar. Kita akan kembali ke bis. Ya. Ada ikan. Mana? Itu. Oh, iya. Ya, kami ucapkan sekali lagi selamat cek. Datang di Pulau Dewata Bali. Ya, selamat menikmati. Ada banyak ikan ternyata. Keluarga besar SMP Tarakanita Magelang. Tuh, ikannya kelihatan tuh. Banyak ikannya di Rafa ya? Ikannya banyak di Rafa? Tapi itu ikan air laut ya. Tapi kalau beli ikan yang boleh enggak dikelihat? Tapi susah nanti kan itu pakai air laut, Kak. Oke, akhirnya kita sandar di Gili Manuk. Ya, sekarang Gili Manuk dulu, next kita sampai Gili Trawangan ya. Lombok.